Ini adalah pokok mangga yang mana daunnya dimakan oleh ulat. Mangga ini sedang berbunga, bila bunganya. Namun ulat memakan daunnya sehingga menjejaskan penghasilan buah. Oke. Ini daun-daunnya dimakan oleh ulat tersebut. Menyebabkan banyak kerusakan pada daun ini. Oke, ulat tersebut akan melekat pada daun dan memakan daun tersebut. Ini adalah contoh di mana ulat ini membina sarangnya daripada daun ini dan mangga ini. Yang ini juga yang ini dan banyak lagi lah. Oke. So saya telah mendapat beberapa ekor daripada ulat tersebut dan ini adalah gambarnya. Ini adalah ulat. Oke, ini adalah yang mana mereka tinggal di dalam ini, membungkus diri dengan menggunakan daun mangga. Oke. Kita perhatikan. Ini perusak bagi daun-daun mangga. Kita akan lihat bagaimana bentuknya di dalam sarang mereka ini. Oke, beginilah cara pergerakan mereka. Dan mulai bergerak, ini juga dan mulai bergerak, ini juga dan mulai bergerak. Kita akan melihat di dalamnya apakah bentuk-bentuk mereka punya
Ini adalah ulat makan daun mangga. Beginilah cara mereka bergerak. Memang besar ya, sebesar jari. Memang ulat ini besar. Boleh bandingkan tangan saya dengan kepalanya. Bandingan, memang besar, memang besar. Mereka sekarang sedang berusaha untuk melarikan diri. Karena kepanasan, lihat yang ini. Oke, kita boleh lihat memang besar. Sedang bergerak, ada kaki, thank you.
ini adalah muka sebenar ulat ini. Memang dahsyat, menggelikan. Ini kakinya, mulutnya, sebenar ulat ini. Giginya, ulat pemakan daun mangga, dahsyat. Oke, kita akan paksa keluar yang ini. Dia memang tidak mau keluar. Tengok. Kita akan musnahkan tempatnya. Aduh. Benang sutranya sangat kuat, sehingga susah untuk dikuyakkan. So, kita akan paksa dia keluar. Kita akan paksa dia keluar. Kita paksa dia keluar. Dia tidak mau keluar. Tarik dia. Kencing, dia kencing. Hey. Ada satu lagi kita mau tarik. Dia sembunyi di dalam. Oh, kabur. Kita apa? Kita keluarkan nih. Jangan paksa dia keluar dari sini. Thank you.
Dah terberak. Ah, ini taiknya, ini taiknya. Ini taiknya. Warna daun. Oke, ada lagi ini. Akan proseskan juga dia keluarkan. Akan paksa dia keluar. Sangat keras ya. Paksa.
Oke, ini giginya yang tajam itu. Ya, gambaran dekat ulat pemakan daun mangga. Ini adalah gambaran dekat ulat pemakan daun mangga. Oke, ini adalah tengkuknya. Ini badannya. Dia mengeluarkan sejenis benang sutra. Kalau tidak silap. Oke, ini adalah gambaran dekat. Ya, ada 6 kaki. 6 kaki untuk berpaut. Oke.
kakinya ada 6. Oke, ini kepompongnya sudah dikeluarkan daripada kepompong ini, dan yang menguatkan kepompong ini adalah benangnya sukar untuk diputuskan. Tengok jika dia mau masuk. Oke, perhatikan ini dia masuk ke dalam. Oke, kira sekarang dia selamatlah. Ya gini. Oke, sekian dan terima kasih.